sahabat rumahku semuanya. Hari ini kita mau mereview kamar mandi, room tour kamar mandi di salah satu hotel di Kota Bengkayang ini. Ukuran kamar mandinya 2,5 meter x 2 meter. Di sini ada bathtub. Memang kamar mandi ini udah lama, hotel ini udah beberapa tahun, jadi kamar mandinya juga udah kusam sebenarnya. Tapi setidaknya dari review ini kita bisa dapat pengalaman atau referensi dari bentuk dan modelnya. Kalau untuk motif, keramik, atau barang-barang yang kita pakai, aksesoris, bisa mengikuti perkembangan saat ini. Oke, kita mulai review. Oke, bosku semuanya, jadi plafonnya menggunakan gypsum. Tinggi plafon hanya 2 meter 40 ini bosku. Biasa kalau hotel itu memang tidak terlalu tinggi ya. Seperti biasa ada exhaust fan. Tidak ada profil ya. Keramik dinding menggunakan ukuran 30 x 1 meter ini ya, 30 x 1 meter. Dan ada ban ini ya, dikasih pembatas ban ini. Cukup menarik juga ini sebenarnya, bannya besar ini. Nah, 30 cm ini. Lalu ada bathtub. Bathtubnya ini udah model lama ya. Ini tinggal disesuaikan, yang model baru kan juga bagus. Intinya dari penataan ini kita bisa dapat untuk penataan kamar mandi ya. Showernya menggunakan shower ini. Klosetnya ini kloset menggunakan toto. Kaca cermin menggunakan bingkai aluminium ya. Bingkai aluminium. Nah, ini wastafelnya nih antik ini. Wastafelnya bagus menurut saya nih modelnya. Jadi ada seni-seninya gitu ya. Ini kalau diadopsi di rumah juga boleh, juga bagus ini. Nah, ini tempat dudukan tisunya. Dan jangan lupa ada lubang kontrol untuk perawatan ya. Keramik menggunakan ukuran 30-30. Ini udah kucel, udah kumal ya. Bisa dimodifikasi atau bisa dipilih kembali modelnya seperti apa. Oh ya, ini bagus ini. Ini ternyata modelnya dari stainless ini. Jadi ini kayaknya pabrikan, tinggal dipasang gini aja. Gantungan handuk menggunakan stainless. Pintu menggunakan panel HPL ini dan ada kaca. Kalau untuk di rumah tinggal sih tidak recommended ya, karena kalau dipakai terus menerus itu biasanya juga cepat rusak. Sebaiknya menggunakan pintu-pintu aluminium. Oke sahabat semua, jadi itu aja sementara reviewnya untuk kamar mandi ini 2,50 meter x 2 meter. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk bosku semua, saudaraku, teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa subscribe kalau mau mengikuti perkembangan channel rumahku. Jadi channel rumahku akan membahas seputaran dunia rumah, khususnya pekerjaan-pekerjaan saya, baja ringan dan plafon. Tetapi tidak kemungkinan pekerjaan itu yang lain, saya akan menangani pekerjaan yang di seputaran rumah ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Yang sudah subscribe selama ini dan penonton setia, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe supaya channel ini bisa berkembang di dunia penghidupan. Terima kasih.